Halo guys, selamat datang di channelnya Argus Sembiring lagi. Di video kali ini aku nggak tahu ya di video keberapa ya, karena aku udah banyak banget upload video. Terima kasih juga berkat kamu aku selalu upload video, itu berkat support kamu semua ya teman-teman. Di video kali ini mungkin video ke 300 ya, nggak bercanda ya kan guys. Nah, di video kali ini aku akan mereview kembali penghasilan, bukan kembali ya, ini pertama kalinya mereview penghasilan dari Afif Kila dari channel YouTube-nya. Kalau kalian tahu, ini adalah salah satu YouTuber yang suka banget cover-cover lagu dan suaranya itu sangat bagus. Yang cewek ini suka nyanyi dan si cowok ini adalah apa, pengiringnya atau gitarisnya. Sepertinya mereka ini adalah apa ya, suami istri ya sepertinya ya, itu karena kemarin aku lihat itu ya. Kalau kalian tahu apakah mereka suami istri atau tidak, bisa kalian komen di bawah guys, karena aku sih kurang tahu ya tentang mereka berdua. Nanti kita menuju ke YouTube-nya kalau biar aku dan kamu sama-sama tahu guys. Oke. Nah, di sini kita akan melihat penghasilan dari ini ya. Nah, sebelum itu buat kamu yang belum klik tombol subscribe-nya, ayo dong klik tombol subscribe-nya guys, supaya setiap aku upload video kamu nggak ketinggalan video-video dari aku. Oke, langsung kita review ya, nggak perlu lama-lama ya kan. Oke, Afif Kila namanya, kita panggil Kila aja ya. Nah, channel si Kila ini telah upload video sebanyak 343 video guys. Nah, rata-rata memang cover-cover lagu yang lagi booming di Indonesia maupun di luar negeri. Subscribernya itu mencapai 1.710.000 subscriber teman-teman. Wah, OTW 2 juta nampaknya nih guys. Ya, tetap kita support ya channelnya Afif Kila dari channel YouTube-nya, kita support ya. Oke, nah di sini bisa kita lihat total keseluruhan orang yang nonton kecilnya Afif Kile ini mencapai 300.073.964 guys. Wah, ini bukan main-main ya, ini luar biasa banget guys. Ada juga di sini country-nya itu adalah Indonesia dan tipe channel itu musik ya, otomatis musik. Mungkin kalau ada cover lagu dibuat cover lagu, karena nggak ada pilihan cover lagu guys, makanya dibuat musik ya. Nah, di sini telah upload video sejak tahun 2014, tepatnya pada tanggal 6 Oktober. Dan kita agak scroll lagi ke bawah. Nah, di sini performa channel-nya itu atau total grade-nya itu dia mendapatkan nilai B dari total grade-nya menurut Social Blend, teman-teman. Dan di Social Blend ranking, Afif Kila ini mencapai atau ada di peringkat ke-26.346. Dan di subscriber ranking, Afif Kila ini berada di posisi ke-8.849 dengan subscriber itu 1.710.000 subscriber. Jangan salah, ini di tingkat dunia loh teman-teman. Nah, luar biasa guys. Nah, di sini bisa kita lihat juga, tadi kan aku bilang dari total views itu mencapai 300 juta lebih ya, dia itu ada di posisi ke-13.076 di seluruh dunia juga. Oke, yang selanjutnya ternyata di Indonesia sendiri Afif Kila ini ada di posisi ke-273 guys, dengan jumlah subscriber 1 juta lebih, tadi hampir 2 juta. Wah, luar biasa juga ini guys, ada di 200 besar ya. Oke, di tipe channelnya tadi musik, ternyata Afif Kila ini ada atau berada di posisi ke-1553. Oke, langsung aja deh kita akan review penghasilannya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum klik tombol subscribe-nya sampai detik ini juga, ayo dong subscribe supaya aku selalu semangat upload video. Tapi di sini kita akan melihat ya isi channelnya, karena aku dan kamu itu nggak tahu apa isi channelnya ya, yang tahunya hanya nyanyi aja ya kan guys. Ya sih memang benar, tapi kita lebih spesifik lagi ya. Oke, kita sudah berada di channelnya Afif Kila dari channel YouTube-nya. Kita langsung aja klik di sini channelnya, lalu kita tunggu sebentar, kita lalu klik videonya guys. Oke, nah di sini bisa kita lihat video-video dari Afif Kila ini guys, luar biasa. Rata-rata memang apa ya, memang cover lagu, ada juga di sini ngevlog juga. Nah, video yang paling populer
video yang paling banyak ditonton dari channelnya Afif Kile itu adalah Karena Susayang Nier. Biasa secinta satu sepinta seperti itu guys, kira-kira satu tahun yang lalu yang nonton itu sebanyak 45 juta. Ada juga Cakrakan Kekasih Bayangan gitu, 2 tahun yang lalu yang nonton sebanyak 10 juta. Ada juga Pergilah Kasih 7,2 juta yang nonton, dan masih banyak lagi. Bisa kamu cek-cek videonya di sini guys. Dan di sini ya, sayangnya kita tidak bisa melihat video terlama dari channel Afif Kila ini ya, sorry ya, karena tab-nya di sini tidak tersedia. Biasanya kan di pojok sini ada yang apa ya, urutan gitu guys, sekarang nggak ada. Tapi kita bisa melihat video terbarunya dengan cara kita, nah di sini video terbarunya itu adalah Afif Kila Jangan Marah Dulu, official lirik video ya teman-teman. 21 jam yang lalu yang nonton itu sebanyak 29 ribu orang. Nah ini video terbarunya buat kamu yang buat kamu yang belum nonton videonya, silahkan nonton sekarang juga. Okay? Kita langsung aja deh menuju ke kalkulator lagi. Itu sekedar informasi buat kita semua aja sih menurut aku ya. Okay, langsung aja kita review penghasilannya. Nah di sini bisa kita lihat bersama-sama total pendapatan dari Afif Kile ini setiap hari, setiap bulan tuh mencapai 1400 US dollar teman-teman, sampai dengan 22800 US dollar per bulan yang mampu Afif Kile dapat dari channel YouTube-nya menurut perkiraan pendapatan dari Social Blend teman-teman. Ada juga per tahunnya itu kira-kira mendapatkan sekitar 17.100 US dollar sampai dengan 273.800 US dollar teman-teman per tahunnya. Oke, sebelum kita menuju ke kalkulator, di sini ada juga beritanya yang terbaru, yaitu adalah ternyata Afif Kile itu setiap bulan tuh mampu mendapatkan sekitar 30.000 subscriber teman-teman, dan peningkatannya bisa kita lihat bersama-sama sebanyak 50,0%. Dan ada juga penghasilan dari viewsnya atau penontonnya. Penonton dari Afif Kile itu setiap bulan tuh mampu mencapai 5.705.000, tapi sayangnya agak sedikit mengurang sekitar 2,5% ya. Dan kita menuju ke kalkulator langsung ya teman-teman, karena udah banyak teman-teman sepertinya yang sudah bosan banget ya. Menuju ke kalkulator, kita clearkan lalu langsung kita hitung. Nah menurut Social Blend dari channelnya Afif Kile ini setiap bulan itu mampu menghasilkan sekitar 1400 US dollar teman-teman. Kita akan kalikan ke 14.000 dan hasilnya itu kira-kira mencapai 19.600.000 rupiah per bulannya yang mampu Afif Kila dapat dari channel YouTube-nya menurut perkiraan pendapatan dari Social Blend. Nah, ini aku jelasin. Nah, di sini bisa kita lihat per tahunnya juga. Per tahunnya mampu menghasilkan 17.100 US dollar. Kita kan kalikan ke 14.000 dan hasilnya itu kira-kira mencapai 239.400.000 rupiah per tahunnya yang mampu Afif Kila dapat dari channel YouTube-nya menurut perkiraan pendapatan dari Social Blend teman-teman. Nah di sini aku ingetin buat kamu semua, ini hanya perkiraan pendapatan ya teman-teman. Jadi kalau penghasilan tetapnya itu atau penghasilan aslinya itu hanya Afif Kila yang tahu berapa penghasilannya. Jadi perkiraannya aja udah segini, apalagi yang aslinya. Tak, jadi yang bisa kita ambil adalah kita harus melihat, oh ternyata ternyata YouTuber itu penghasilannya besar. Aku jadi pengen YouTuber lah, buat video lah, ini segala macam. Wah, itu yang aku mau guys untuk penonton-penonton setia aku. Makanya aku buat videonya buat motivasi buat kita semua supaya bisa menjadi YouTuber dan mendapatkan hasil yang baik dan mengurangi angka pengangguran
di negara kita, teman-teman. Nah, yang lebih spesifik lagi, kalau mau kalian lebih spesifik lagi penghasilannya, bisa kalian scroll ke bawah di sini, guys. Per harinya juga bisa kita lihat berapa penghasilannya di sini, guys. Dari nah, di sini semua ada, bisa kalian cek. Oke, terima kasih buat penonton setia aku. Jangan lupa kamu untuk klik tombol subscribe dan like dan juga share kalau bisa. Dan kalau ada salah kata di dalam video ini maupun di video-video yang pernah aku upload di channel Argo Sembiring, aku mohon maaf kepada teman-teman semuanya, teman-teman. Dan terima kasih.